Benar, Bu. Alhamdulillah. Dapat anaknya. Alhamdulillah. Yang diculik dapat. Alhamdulillah. Saya minta maaf ya, kamera ya. Baik, hari ini kami tadi menerima laporan dari warga masih oleh hukum Polsek Kendari atau Kandai sekitar jam 12.30 orang tua dari korban Bapak Ali melaporkan ke Polsek bahwa terjadi perampasan penculikan anak yang bersangkutan atas nama Aksa 9 bulan pada saat orang tuanya Aksa ini sedang menggendong di depan rumah dari Pak Ali. Lapor ke kami terjadinya jam 12. Akhirnya kami melakukan penyelidikan, kami olah TKP, tim kami jalan. Alhamdulillah pukul 23.30 tim kami sudah menemukan pertama, yang paling utama menemukan anak yang diambil dirampas dari bapaknya. Setelah ditemukan oleh tim kami, segera langsung searahkan untuk mengecek kondisi anak tersebut. Dari perjalanan dari penemuan di TKP sampai sini alhamdulillah sehat, hanya butuh air minum tadi. Tim kami sudah ngasih minum, alhamdulillah kemudian dicek oleh dokter, ternyata kondisinya masih sehat. Namun ada goresan dari di kepala sedikit, merupakan kemarin keterangan dari ibunya, memang lukanya itu dari kemarin, sudah luka di yang. Untuk pelakunya malah sudah pemburuan kami, masih kami kejar sama malam ini. Iya. Tapi yang mengutamakan untuk anak ibu. Iya. Untuk bayinya dalam posisi tengkurap tadi, mohon maaf tadi dari keterangan dari anggota kami, dipikir sudah meninggal dunia, tapi ketika diangkat masih belum bergerak. Iya, KB-nya di mana posisinya? Lokasinya di daerah Jalan Bulupat, seputaran kampung sana. Itu kawasan perumahan penduduk atau dalam hutan? Di dalam hutan kan. Jadi kejar mata. Itu juga dibuang oleh pelaku. Ketika ada petugas datang ditinggalkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.